Bunga aja datang mawa impian. Sedangkan Merdeka aja 45 Merdeka kan? 45, nah, ya. Betul-betul. Waktu berkelilingan itu Presiden Soekarno, saya melihat itu di Muhammad Ali, gombreng, gombreng, gombreng. Muhammad Ali, gombreng, gombreng, gombreng. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang dalam perjalanan dan saya melihat ada seorang bapak-bapak di bawah yang sedang bekerja. Akan saya coba samperin, akan saya coba ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama beliau. Dan saya langsung ingin menanyakan atau menawarkan jasa saya, apakah beliau bersedia dicukur gratis, dipotong rambut gratis atau tidaknya. Sekarang saya akan coba samperin beliau untuk mengobrol-ngobrol sebentar. Oke. Nah, sekarang saya ingin coba menghampiri dia, menawarkan jasa saya ya. Pak. Dengan Bapak siapa? Sama Bapak Ano, siapa? Bapak Ano Sutisna. Bapak Ano Sutisna. Ya, Pak, ini di kampung apa sih namanya, Pak? Oh, kalau ini mah kampungnya itu Saradula. Saradula. Ini daerahnya di itu Legok Jengjing. Oh, Legok Jengjing. Udah aja lah. Masuknya tuh Sumedang, Pak ya? Iya. Oh, lagi nyangkul ya, ingin mau ditanamin apa nih, Pak? Hah? Tanaman apa? Tanamannya ada kacang, kacang ada tembakau. Oh, tembakau. Ada jagung. Manis. Jagung, bajung. Oi. Banyak banget teman-teman. Itu kacang panjang. Kacang panjang, oke. Okay. Mudah-mudahan Pak ya. Tanamannya subur, tumbuh subur dan hasilnya juga melimpah, Pak ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya akan coba eksekusi Bapak Ano ini. Kebetulan alhamdulillah banget Bapak Ano juga katanya punya niat untuk dipotong rambut dan saya tawarkan potong rambut gratis. Beliau beliau mau potong rambut gratis, beliau mau. Oke. Okay. Sekarang akan coba potong di mana, Pak? Di atas apa? Di baik saung? Di atas, di saung. Di saung, Pak, ya? Di saung bisa. Oke, siap. Teman-teman, kita ke saung. Di saung ya, bisa. Tapi ini... Udah, nggak apa-apa. Bisa, bisa. Nah, saya bisa ke sini bawah. Jalannya. Ke bawah saya, Pak. Iya, saya ke bawah ke sini. Ke bawah, ke bawah. Ya, siap. Siap, Pak. Nah, di saung kan enak nih. Iya. Orang ini yang kacang panjang ini. Siap. Kacang panjang. Uh-uh. Iya, Pak. Ada bangkunya bawa, Pak? Iya, ada bangku ini. Ah, di sini aja, Pak ya. Iya. Oke, Pak. Saya siapin, Pak. Alatnya. Aduh, alhamdulillah, Pak ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim nih, target saya beliau sedang nyangkul nanam kacang, terus jagung atau tembakau, beliau tanam semua tuh. Mudah-mudahan kita doain tanamannya tumbuh dengan subur, mudah-mudahan hasilnya melimpah, mendapatkan rezeki yang banyak dan mudah-mudahan Bapak juga sehat ya. Oke Pak, sekarang saya akan eksekusi. Oh, ini bukan Timangung. Masuknya apa tuh? Maksudnya Tegalmanggung. Oh, Tegalmanggung. Kalau desanya Tegalmanggung. Oh, kalau desa Tegalmanggung.
Jadi yang itu yang ada itu batasnya itu ada itu. Oh. Ada kali yang ada kali itu. Ya? Ada kali. Oh. Tapi masih Sumedang, Pak ya? Jadi teman-teman, Abah Anu ini tapi, usianya udah 82 tahun, Bang. Iya, 82. Tapi kelahiran masih 40. Kuat. Kelahiran 40. Saya aja belum ada. Nah, ngomong-ngomong, Bah, berarti waktu zaman dulu, waktu zaman penjajah, Abah berarti udah ada dong. Udah. Nah. Udah ada. Dulu kan waktu itu Belanda main kapal di daerah Bandung itu, Abah udah ada tuh. Kan penuh itu sebelah sini tuh kapal main-main tuh di Bandung. Ambil penyugukan bom-bom itu. Iya. Jadi intinya waktu zaman penjajah itu Abah udah usia berapa udah, tahun, Pak? Usianya. Udah dewasa. Pokoknya lahiran 40 pokoknya Abah. Sedangkan merdeka aja 45 merdeka kan. 45. Betul. Berarti Abah itu udah tahu lah ini udah. Tahu. Umur 5 tahun udah tahu. Betul. Karno itu udah tahu. Nah, apa waktu itu pidato-pidato itu waktu berkelilingan itu Presiden Soekarno. Saya melihat itu di Cilengka di mana. Iya. Jadi tahu sejarah lah intinya ya, Bah. Iya. Anak berapa, Bah, semuanya, Bah? Yang ada cuma 4. Tapi istri mah tetap satu, Bah. Enggak. Udah itu. Udah berapa tahun? 2014 tuh. Innalillahi, mudah-mudahan husnul khotimah ya, Bah ya. Amin, mudah-mudahan si emaknya almarhumah Abah juga sehat, mudah-mudahan Bah selalu sehat biar makin seger ya kan, makin seger. Tenaganya makin oke, udah sepuh, tapi tenaganya masih oke aja, masih berkebun. Nikah lagi masih kuat, Pak. Apa? Nikah lagi. Udah nikah lagi. Oh. Udah, ini sih yang baru. Oh, yang baru. Alhamdulillah. Tapi itu ngambilnya enggak yang muda-muda. Abah cari aja yang sering kasih sayang aja. Betul. Iya, kalau muda itu bangga pasti resikonya. Iya. Kalau yang tua mah ya pukul cukup dengan lebih. Bukan. Itu mah bercanda aja, Bah ya. Iya. Hiburan. Tapi kalau bikin tertawa itu memang apa ditertawakan orang lain, apa suka melawan. Coba Bah nyanyi, Bah. Nyanyi khas kesenian Sunda lah. Kesenian Sunda. Misalkan lagu apa? Sambil potong apa? Hiburan aja, Bah ya. Tidak kita tamat semoga biar ya. Enggak apa-apa sampai itu. Sekarang gitu patengan ya. Oke. Mulai. Siap. Saci tu patenggang endah pemandangan. Asik. Tempat rekreasi. Ikan muda mudi asik bunga haja daratan mawa impian hiap jajaka datang semang impian datang mawa harapan diantar imu kadede
rasa kemelang. Sik, oke. Okay. Sih, mantap Pak, mantap. Terima kasih, Pak. Ya kan. Apa dari dulunya dari Sanewara, Reak itu. Oh, Sanewara tahun tuh berapa tuh? Sanewara, Reak. Reok. Calung. Bisa dong apa, Pak? Apa? Main calung. Calung bisa. Bisa, memang saya di rombongan calung ada. Oke, okay, Bang, mulai. Udah, sip. Muhammad Ali, the break, the strongman, jago tinju, sealam dunia, mualaya bandingan anak, kelas berat anu hebat, daging dung sora aspo, musunyung seruk, tanah dan khas, ngahepep, keempes-empes, nut awut mukulan Muhammad Ali. Muhammad Ali, gombreng, gombreng, gombreng. Muhammad Ali, gombreng, gombreng, gombreng. Oh, seperti itu. Ada orang yang tidak itu. Oh, jadi ternyata ada lagunya. Oke teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, Abah Nano sudah saya selesaikan untuk pemangkasan rambutnya. Alhamdulillah Abah bersedia untuk dipotong rambutnya karena beliau bilang juga takutnya si emaknya nanti nanyain, katanya pas pulang tiba-tiba dari pulang dari sawah udah ganteng ya kan dipotong di mana ya Pak ya. Tapi enggak masalah. Saya senang banget si emaknya nanti ada pertanyaan seperti itu biar emaknya bingung. Biar emaknya bingung, kok pulang dari sawah tiba-tiba pulang lu udah ganteng katanya kan. Yaudah gak apa-apa ya kan, yang penting abahnya makin ganteng ya kan ya Pak, makin muda ya Pak ya. Jadi ngomong-ngomong usianya sekarang berapa? 82 tahun. Tapi serasa berapa tahun? 20 tahun? 25 tahun? Tetap ya sadarnya 82 tahun ya. Intinya begini Pak, mohon maaf saya udah bercanda, humor ya kan, sama-sama. Karena kita hiburan juga, ditambah ya hiburan biar nggak cepet tua ya, Abah ya. Iya benar. Kalau Abah mau cepet tua, cepet mati, cepet mati. Emang udah tua, udah sepuluh Abah ya. Dan intinya kita berdoa Abah, mudah-mudahan ya Abah dan keluarga semuanya, anak cucu Abah ya diberikan kesehatan. Iya ya, amin. Dan saya juga mudah-mudahan sehat, Abah dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Begitupun saya juga, saya mohon doanya dari Abah. Mudah-mudahan sehat lah saya, Pak. Lancar konten-konten saya makin berkembang dan saya selalu bisa berbuat yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Oke, Abah, mungkin itu aja. Makasih banyak Abah sudah berkenan untuk dipotong rambutnya. Dan yang pasti teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya, sudah mengikuti konten-konten saya, sudah mengunjungi video-video saya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya berterima kasih banyak buat teman-teman atas semua dukungannya. Mudah-mudahan dukungan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.